Mami-mami, kali ini saya mau bikin misua, sup misua. Pertama yang disediain adalah misuanya, sama bawang putih, sama jahe, cincang aja, tergantung selera. Minyak wijen, garam, lada putih, bawang putih goreng, daun ketumbar, daun langsui, atau dan daun bawang. Sama bakso, toppingnya terserah sesuai selera. Bakso ikan, jamur, sama sayur hijau. Sayur hijau ini udah direbus duluan. Terus kita masukin jahe. Digoreng, ditumis. Wangi. Nah, sampai warnanya udah agak kecoklatan, baru kita masukin jamur atau hyoko. Terus kita tuangin air. Semua sesuai selera. Biarkan dia mendidih. Masukin baksonya. Ini takaran buat 5-6 orang makan. Rebus terpisah, misua sudah direbus dan sudah jadi dalam keadaan begini. Sama rebus telur kita toppingin di atasnya. Sama sayur hijau. Ini sayur yang saya pakai, sayur poca ya. Taburin bawang putih. Ini sekarang kita taruh ini garam sama garam. Tá.
taburin minyak wijen sedikit biar wangi. Masukin daun wangsui atau daun ketumbarnya. Kalau udah mendidih, udah merasa udah matang, masukin daun bawang. Jika sudah mendidih, kita pisahin ini baksonya. Lalu kita siram airnya, kuahnya. Beserta jamur. Selesai, terima kasih. Selamat menikmati.